Gelimpangan tentara NATO tewas ditembak Rusia imbas bantu Ukraina. Moskow rampas peralatan militer. Rusia membuktikan bahwa tentara NATO terlibat perang langsung membantu pasukan Ukraina. Namun hal tersebut tak membuat Rusia mundur. Sebaliknya, Rusia berhasil menembak hingga tentara NATO tewas berjajar di medan perang. Inilah video yang memperlihatkan sekira 3 tentara NATO tergeletak tewas. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial Telegram pada Minggu, 2 Juli 2023. Terlihat kemenangan tersebut diabadikan oleh pasukan Rusia. Di awal video, militer Moskow memperlihatkan helm tentara NATO. Dari helm tersebut tertera bendera Amerika Serikat. Namun helm tersebut tak lagi berbentuk lantaran dipenuhi dengan darah dan lubang. Diduga helm itu tak mampu menghalau peluru yang tembus ke kepala tentara NATO. Kemudian Rusia juga memperlihatkan sekitar 3 tentara NATO yang tergeletak di medan perang. Pasukan Moskow pun langsung menggeledah ketiga jasad tersebut. Diduga mereka mencoba merampas peralatan militer dari tentara NATO yang sekiranya masih bisa ditemukan. Sebuah rudal Rusia menghantam sebuah blok apartemen di Lviv, Ukraina, menewaskan 4 orang Kamis 6 Juli 2023. Menurut wali kota, ini merupakan serangan terbesar terhadap infrastruktur sipil di kota itu sejak dimulainya invasi Rusia. Sebuah gedung apartemen rusak akibat serangan rudal Rusia, tulis Menteri Dalam Negeri Ukraina Igor Klimenko di Telegram. Mendagri melanjutkan bahwa tim penyelamat bekerja untuk menjangkau mereka yang masih terjebak di bawah reruntuhan. Rekaman AFP menunjukkan petugas tanggap darurat membersihkan puing-puing dan kayu dari lantai pertama sebuah bangunan di kota yang hancur. Sementara mobil-mobil diselimuti debu dan jendelanya pecah, berbaris di trotoar yang dipenuhi puing-puing. Seorang wanita tua membawa sangkar dengan seekor burung di dalamnya jauh dari tempat kejadian. "Saya terbangun dari ledakan pertama, tetapi kami tidak sempat meninggalkan apartemen," kata Olya. "Ada ledakan kedua, langit-langit mulai runtuh, ibu saya langsung tertabrak. Lebih dari 50 apartemen hancur dan sebuah asrama di Universitas Politeknik Lviv rusak," wali kota Andriy Sadovy memposting di Telegram. "Ini adalah serangan terbesar kepada infrastruktur sipil Lviv sejak awal invasi Rusia." Demikian, laporan. Moskow rampas peralatan militer. Rusia membuktikan bahwa tentara NATO terlibat perang langsung membantu pasukan Ukraina. Namun hal tersebut tak membuat Rusia mundur. Sebaliknya, Rusia berhasil menembak hingga tentara NATO tewas berjajar di medan perang. Inilah video yang memperlihatkan sekira 3 tentara NATO tergeletak tewas. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial Telegram pada Minggu, 2 Juli 2023. Terlihat kemenangan tersebut diabadikan oleh pasukan Rusia. Di awal video, militer Moskow memperlihatkan helm tentara NATO. Dari helm tersebut tertera bendera Amerika Serikat. Namun helm tersebut tak lagi berbentuk lantaran dipenuhi dengan darah dan lubang. Diduga helm itu tak mampu menghalau peluru yang tembus ke kepala tentara NATO. Kemudian Rusia juga memperlihatkan sekitar 3 tentara NATO yang tergeletak di medan perang. Pasukan Moskow pun langsung menggeledah ketiga jasad tersebut. Diduga mereka mencoba merampas peralatan militer dari tentara NATO yang sekiranya masih bisa digunakan. Sebuah rudal Rusia menghantam sebuah blok apartemen di Lviv, Ukraina, menewaskan 4 orang Kamis 6 Juli 2023. Menurut wali kota, ini merupakan serangan terbesar terhadap infrastruktur sipil di kota itu sejak dimulainya invasi Rusia. Sebuah gedung apartemen
rusak akibat serangan rudal Rusia, tulis Menteri Dalam Negeri Ukraina Igor Kirilenko di Twitter. Mendagri melanjutkan bahwa tim penyelamat bekerja untuk menjangkau mereka yang masih terjebak di bawah reruntuhan. Rekaman AFP menunjukkan petugas tanggap darurat membersihkan puing-puing dan kayu dari lantai pertama sebuah bangunan di kota yang hancur. Sementara mobil-mobil diselimuti debu dan jendelanya pecah, berbaris di trotoar yang dipenuhi puing-puing. Seorang wanita tua membawa sangkar dengan seekor burung di dalamnya jauh dari tempat kejadian. Saya terbangun dari ledakan pertama, tetapi kami tidak sempat meninggalkan apartemen, kata Olia. Ada ledakan kedua, langit-langit mulai runtuh, ibu saya langsung tertabrak. Lebih dari 50 apartemen hancur dan sebuah asrama di Universitas Politeknik LVV rusak. Wali Kota Andriy Sadovy memposting di Telegram. Ini adalah serangan terbesar terhadap infrastruktur sipil Lviv sejak awal invasi Rusia. Demikian katanya. Moskow rampas peralatan militer. Rusia membuktikan bahwa tentara NATO terlibat perang langsung membantu pasukan Ukraina. Namun hal tersebut tak membuat Rusia mundur. Sebaliknya, Rusia berhasil menembak hingga tentara NATO tewas berjajar di medan perang. Inilah video yang memperlihatkan sekira 3 tentara NATO tergeletak tewas. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial Telegram pada Minggu, 2 Juli 2023. Terlihat kemenangan tersebut diabadikan oleh pasukan Rusia. Di awal video, militer Moskow memperlihatkan helm tentara NATO. Dari helm tersebut tertera bendera Amerika Serikat. Namun helm tersebut tak lagi berbentuk lantaran dipenuhi dengan darah dan lubang. Diduga helm itu tak mampu menghalau peluru yang tembus ke kepala tentara NATO. Kemudian Rusia juga memperlihatkan sekitar 3 tentara NATO yang tergeletak di medan perang. Pasukan Moskow pun langsung menggeledah ketiga jasad tersebut. Diduga mereka mencoba merampas peralatan militer dari tentara NATO yang sekiranya masih bisa digunakan. Sebuah rudal Rusia menghantam sebuah blok apartemen di Lviv, Ukraina, menewaskan 4 orang, Kamis 6 Juli 2023. Menurut wali kota, ini merupakan serangan terbesar terhadap infrastruktur sipil di kota itu sejak dimulainya invasi Rusia. Sebuah gedung apartemen rusak akibat serangan rudal Rusia, tulis Menteri Dalam Negeri Ukraina Igor Kirilenko di Telegram. Mendagri melanjutkan bahwa tim penyelamat bekerja untuk menjangkau mereka yang masih terjebak di bawah reruntuhan. Rekaman AFP menunjukkan petugas tanggap darurat membersihkan puing-puing dan kayu dari lantai pertama sebuah bangunan di kota yang hancur. Sementara mobil-mobil diselimuti debu dan jendelanya pecah, berbaris di trotoar yang dipenuhi puing-puing.